hujan es. Dua desa di Jombang dilanda hujan deras dan angin kencang. Satu di antaranya sempat turun hujan es. Akibat fenomena alam tersebut, sejumlah rumah warga dan dua sekolah mengalami kerusakan, Minggu, 6 November 2022. Angin kencang disertai hujan es terjadi di Dusun Sawahan, Desa Barong Sawahan, Bandar Kedungmulyo sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mulanya angin kencang datang lebih awal, setelah itu berlanjut hujan deras. Tidak lama setelah itu, hujan es mulai turun. Kepala Dusun Sawahan Lutfi Hidayat mengatakan, hujan es dan angin kencang itu terjadi selama 30 menit. Hujan benar-benar berhenti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, awalnya itu angin kencang, kemudian disertai hujan es. Kejadiannya awal pukul 13.30 WIB kemudian baru berhenti pukul 14 WIB, terangnya kepada wartawan, Minggu, 6 November 2022. Hujan es.